Nah, teman-teman, ini kita mau cari kartu yang bisa dipakai untuk naik EasyLink ini di Singapura atau naik bus di Singapura. Harus cari ini supaya bisa naik public transport di Singapura. Tapi 110.000 kurang kita top up lagi. Kita akan naik MRT dari Somerset. Hanya dekat ini. Ini teman-teman ya. Menuju Orchard Road. Teruskan untuk naik MRT saja. Ion Plaza. Turun Ion Plaza. Mr. Coconut, ini apa nih makanannya? Makanan apa ini? Oh, minuman. Es kelapa. Ini minuman yang digemari anak muda. Halo, jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Jadi teman-teman, ini kalau teman-teman ke Singapura, ini sudah ada IRP diterapkan di sini ya teman-teman, ya, di Orchard. Tapi karena hari ini hari libur, lampu IRP-nya mati. Bebas berarti. Nah teman-teman, ini kita melewati arena skateboard persis di sebelah mall Somerset. Ini ada burung nih di taman-taman di sebelah Somerset ini. Wow, burungnya jinak-jinak juga nih. Nah teman-teman, ini kita mau cari kartu EasyLink. Kartu EasyLink ini kartu yang bisa dipakai untuk naik MRT Singapura atau naik bus di Singapura. How much? $10. Nah, teman-teman, ini kita sudah dapat kartunya EasyLink Singapura. Ini e-money-nya Singapura. Jadi teman-teman harus cari ini supaya bisa naik public transport di Singapura. Ini kita beli tadi kartu baru $10 Singapura, teman-teman. $10 Singapura sekitar 110.000 ini kartunya. Cukup lumayan mahal, tapi kita nggak tahu nih saldonya berapa. Nanti kita cek, kalau kurang kita top up lagi. Nah, kita akan naik MRT dari Somerset. Ini teman-teman ya, dari Somerset. Hanya dekat ini, menuju Orchard Road. Tapi, karena tadi kita udah capek jalan, belum istirahat, kita putuskan untuk naik MRT saja ini. Turunnya nanti di Ion Plaza. Ion Plaza. Oke. Okay. Nah, kita harus top up dulu. Top up dulu kartunya. Kita cari mesinnya dulu.
Nah, ini sudah di underground, teman-teman ya. Underground Somerset Station. Nah, teman-teman, kita akan top up di sini EasyLink-nya. Cek dulu. $3.54. Ini coba. $5. Nyadel 2,71. Nah, teman-teman, ini kita sudah selesai top up kartu EasyLink. Jadi top up ini ada di setiap stasiun MRT ya, teman-teman ya. Ini tadi kita top up di sini. Nah, ini seperti ini. Ini kita top up tadi di sini. Minimal pakai uang kertas mulai dari $2, $5, dan $10. Jadi nanti uangnya langsung dimasukkan, kemudian ada diproses, dan top up-nya selesai. Ini seperti ini. Oke. Oke. Saya beli handis, handis ada ya? Oke. Awas itu semua video beli handis satu. Nah, teman-teman, ini kita masuk ke MRT, udah terbuka. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita belum tahu tadi di debit berapa ya, nggak dicek ya. Pas keluar ya, kalau di Korea itu pas masuk. Kita akan turun. Ayo, oke, buru-buru. The last minute, kita MRT-nya langsung berangkat. Satu stasiun. Ini kosong ya, teman-teman. MRT Singapura kosong, karena memang hari libur. Jadi ini MRT Singapura ya, teman-teman ya. Ini sepeda bisa naik MRT. Ini contohnya ini. Ini ada sepeda bisa naik MRT Singapura. Ini ada bikers juga di sini. Ya. Sama dengan MRT Jakarta. Nah, kita turun di sini. Orchard Road. Satu stasiun saja kita, teman-teman. Tadi daripada jalan kaki, kita coba lagi naik MRT di Singapura ini. Setelah 5 tahun yang lalu kita naik MRT, baru kali inilah kita coba lagi ini. Nah, kita akan keluar.
Kita akan lihat berapa ya satu stasiun. Nanti kayak main bertambang dari ya. Ini kita lihat ya. Ini Simple Go lepas kart. Ini nggak tahu kita debitnya berapa. Nah ini dia pakai kartu Genius. Oh, kartu Genius Indonesia nih. Iya. Oh, bisa dipakai di sini? Bisa. Oh, yang penting ada logo. Semua kartu yang ada logo kayak gini bisa dipakai di Singapura. Yang penting ada logo itu ya. Itu saldo. Oh, dia langsung di debit ya? Langsung debit, potong debit. Oke, langsung debit. Jadi teman-teman, selain pakai kartu ini, juga semua kartu yang ada logo. Logo. Atau ini yang penting ada tap. Oh, ala logo tap. Tap Wifi ya. Tap Wifi, ini bisa dipakai. Oke, oke. Cepet kan. Gimana kalau nggak mau beli kartu? Ya pakai ini aja. Pakai itu aja. Oke. Kalau sana Atria, itu arahnya Sunset, Orchard and Sunset. Kalau ke sana, ke Ion, itu arah ya pojokan Simpang 4 Orchard yang besar. Jadi jangan bingung dengan persimpangan, lihat aja kan ada tanda-tandanya tuh mau lewat mana, karena ini semua terintegrasi di bawah daripada lewat atas panas, jadi kita lewat bawah sini aja. Nah ini Mister Coconut, ini apa nih makanannya nih? Ini yang normal kan di atas. Makanan apa ini? Makanan, minuman. Minuman ini. Oh, minuman. Es kelapa. Kelapa smoothie. Ya, smoothie kelapa. Ini udah selesai pesanannya. Mr. Coconut. Lebih murah. Dah, oke, udah dapat. Nah, ini minuman yang digemari anak muda. Nah teman-teman, ini kita sudah di luar lagi. Setelah tadi di underground orchard, ini kita di bagian luar lagi. Sudah panas terik, sudah mulai agak ramai. Tadi sepi. Kita akan nyebrang dulu. Ini sudah mulai rame nih, Orchard Road. Dan ini sebelah kiri, Shake and Shake. Ini burger terkenal ini. Belum buka tapi. Memang sekarang cuaca di Singapura agak panas ya teman-teman ya. Ini efek domino dari
panas di India yang berdampak kepada wilayah Asia Tenggara. Kita akan nyebrang. Ini Orchard Road. Agak cepat. Nah ini teman-teman, hotel minimalis, masih baru nih hotelnya di Orchard Singapura. Kamarnya seperti ini, Hong Kong style, dan perlengkapannya seperti ini, minimalis semua. Viewnya gedung-gedung tinggi di Orchard. Ini kita di lantai 12. Jadi kalau kompornya 8 seperti itulah. Penuh semua. Dan orangnya berempat. Ini harusnya untuk berdua. Coba kita style dulu nih. Tempat tidurnya nih seperti apa nih? Ini gimana caranya nih? Oke, yang mana ditekan? Ini. Down. Oh, bergerak sendiri dia. Wow, kayak tempat tidur rumah sakit. Nah, teman-teman, ini dia. Ini bergerak sendiri. Oke. Nah, begini dia. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi ini bisa menjadi pilihan teman-teman kalau mau nginap di Orchard ya. Harga kamarnya bervariasi, kalau pack session nanti bisa lihat-lihat di Traveloka, di Agoda.